Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah niat baik panitia, cuacanya cerah, tak ada kurang satu apapun, masyarakat ramai datang, sehat walafiat. Maka kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah supaya mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semuanya? Sudah makan? Belum. Patut salamnya kecil. Begitu ibu bilang belum, langsung kue kotak datang. Memang makbul doa orang kecamatan Buru ini rupanya. Tadi pagi sudah di Durai, malam ini pula di Buru, besok pagi di Karimun. Saya baru tahu kalau bapak-bapak ini rupanya belum mandi. Dibukakan Pak Bupati. Mudah-mudahan yang bertungkus lumus, bersusah payah, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai orang kaya sampai rakyat jelata, semuanya mendapatkan balasan kebaikan amal soleh insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tidak boleh ceramah di luar dari judul yang sudah ditetapkan panitia. Kalau keluar nanti ditangkap Komisi Perlindungan Ustaz-Ustaz. Udah follow Rasulullah belum? Judul, saya selama berceramah baru inilah judulnya macam ini. Sudah follow Rasulullah belum? Follow itu artinya jadi pengikut. Kenapa judulnya gaul macam ini? Karena panitianya anak-anak muda. Kalau sudah anak muda buat pengajian, anak muda suka mengundang ustaz, anak muda rapi membuat pentas yang bagus, insya Allah selamatlah anak muda kita dari narkoba dan zina insya Allah. Anak muda ini, anak muda yang membuat judul, maka judulnya gaul, judulnya milenial. Udah follow Rasulullah belum? Coba kalau yang buat judul orang tua, marilah kita menghadap liang lahat. Dua-duanya baik. Orang tua yang sudah membawa kita ke jalan yang benar, baik. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur orang tua kita. Anak mudanya juga mantap. Bisa dia menghadirkan orang tua. Di mana dibuat acaranya? Lapangan bola. Besok pagi habis sholat subuh, malaikat yang menjaga malam ini bergantian dengan malaikat yang menjaga siang besok. Ditanya Allah Ta'ala, hai malaikat, apa kerja orang Kabupaten Karimun, Kecamatan Buru malam tadi? Apa kata malaikat? Mereka berkumpul di lapangan sepak bola. Apa kerja mereka? Menonton Real Madrid Barcelona. Tak masuk dalam yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Tapi yang malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dulu, waktu aku mau ciptakan manusia, kalian tak ada yang setuju malaikat. Kalian komplain. Apa kata kalian? Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan manusia itu ya Allah? Nanti mereka hanya berkelahi, mereka hanya berperang, mereka hanya menumpahkan darah, mereka menombak, mereka menikam, mereka menebas. Tapi apa yang terjadi? Mereka berkumpul di atas tanahku, berzikir mengingat aku, memuliakan hambaku. Maka masyarakat Pulau Buru dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Qalilam mataskurun, sikit yang bersyukur. Qalilam min ibadiyas syakur, sikit hambaku yang pandai bersyukur, kata Allah. Tapi malam ini bukan sikit lagi, penuh lapangan sepak bola Pulau Buru. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, yang masih dililit utang, dimudahkan Allah, dibayarkan utangnya insya Allah. Wah, banyak juga yang berutang. Maksud yang tadi mengaminkan itu dia mendoakan saudaranya, bukan dia berutang, betul kan? Itu maksudnya. Ganteng-ganteng anak mudanya, luar biasa. Tengok tuh bu, tengok baik-baik.
permata semua di kepala mereka. Satu aja tercabut itu, bisa minang tiga anak gadis. Ibu kalau mau cari menantu yang soleh-soleh, itu dia, yang jauh-jauh. Begitu saya bilang suruh menengok, yang menengok nenek-nenek semua. Anak gadis tadi yang menengok. Insya Allah semuanya baik-baik, amin. Syarat untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah mulutnya mau mengucapkan asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalau ada orang buru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku percaya Allah itu esa tunggal tak berbilang, tiada tuhan selain Allah, tak ada pokok kayu, tak ada lembu, tak ada hantu, tak ada tuyul, tak ada setan, tak ada jembalang tanah, tak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi aku tak mau ikut Muhammad. Diakui tak Islamnya? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Satu-satunya jalan mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Nabi Isa belum mati. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar yakin membunuh Nabi Isa. Mana Nabi Isa? Barrafa'ahullah, diangkat Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang terpuji. Nanti sebelum hari kiamat dia akan diturunkan Allah sekali lagi. Apa yang akan dilakukan Nabi Isa kalau dia datang di akhir zaman nanti? Dia akan mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang. Bagaimana dengan Nabi Musa? Datanglah Nabi Muhammad bersama Umar bin Khattab. Umar, apa yang kau bawa itu? Umar, apa yang kau bawa itu Umar? Kata Nabi, aku membawa Taurat ya Rasulullah. Dibawa Umar Taurat. Mari Taurat itu. Lalu kemudian Taurat itu disobek, dikoyak oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi kepada Umar? Ya Umar, lau kana Musa hayyan, seandainya Musa masih hidup, ma wasa'ahu illa yattabi'ani, Musa pun mengikut aku. Musa yang membelah Laut Merah, kalau hidup dia akan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, yang menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah, yang menyembuhkan orang buta dengan izin Allah, Nabi Isa pun akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mengangkat tangan, lambaikan ke kamera. Udah, jangan lama-lama, basah ketiak. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan direkam drone kamera dari atas. Wah, dua pasang pula drone. Saya di mana-mana ceramah biasanya drone satu aja. Di buru ini sampai dua biji. Ini menunjukkan orang buru ini kaya-kaya. Banyak duit mereka. Kalau boleh wakafkanlah satu untuk saya. Nah, mancing aja. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ambil dari atas, ambil gambar dari ujung ke ujung, supaya ditengok semua orang di dunia. Jangan disangkanya kita tinggal di Pulau Buru tak tahu pengajian. Hai seluruh orang dari Pulau Sabang sampai Merauke, tiru kalau buat pengajian seperti yang dibuat oleh masyarakat Pulau Buru. Amin. Bagaimana cara masyarakat Pulau Buru buat pengajian? Dibuat pentasnya berlebih ke depan, supaya tempat ustadz berdiri, supaya tidak membelakangi bupati, wakil bupati, sekda, kapolres, dandim, ketua MUI, lembaga adat Melayu, bapak kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak kepala. Dibuatlah pentas pula pendek, tegaklah ustadz membelakangi, mana sopan, atiru pentas orang buru. Tengok, dibuat pentas. Tuh, syarat yang pertama. Kedua, dibuatkan mikrofon sound system menghadap ke ustaz. Nih. Buat ke ustaz supaya suara ustaz itu kedengaran. Assalam.
Ini Ustadz dikasih mic, suara ke masyarakat, dia tak dengar suara dia. Akhirnya menjerit-jerit Ustadz itu ceramah, karena tak dengar suara. Nah, ini udah rukun kedua sudah. Dipasang lampu terang benderang. Guna lampu ini terang itu apa? Supaya kameramen syuting dari sana, muka Ustadz itu nampak putih. Ini dibuatlah pula lampu untuk masyarakat. Lampu Ustadz tak ada, gelap. Orang nonton, sesat Ustadz kalian ini mukanya hitam. Empat, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Laki-laki, tak ada perempuan. Perempuan, tak ada laki-laki. Pengawal. Pengawal boleh. Tak apa-apa. Dipisahkan. Di tempat lain dibuat pakai besi. Di sini tak pakai besi, pakai kayu aja cukup. Pakai besi kenapa? Radikal mereka, garis keras. Diburu orangnya baik-baik, cukup pakai rotan aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sound sistemnya mantap, suaranya menggelegar. Ini kadang baru mulai assalamualaikum udah hilang konsentrasi kita. Assalam. Ganti baterai, habis baterai rumahnya. Ulang balik sekali lagi. Assalamualaikum. Pulau Buru ini memang mantap panitianya. Takbir. Apalagi? Syarat mengikut menjadi umat Muhammad adalah dengan bersyahadat. Setelah bersyahadat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka perbanyak membaca solawat, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wasallam, solawat. Ada pula yang dinyanyikan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Ada pula yang keempat, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Lima. Solawat yang dibaca Pak Bupati tadi. Ada Bapak Ibu perhatikan solawat yang dibaca Pak Bupati tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihu lima ughliq wal khatimu lima sabak nasiril haqqi bil haqq yahdi ila suratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Lupa pula ujungnya. Pak Bupati hafal, Ustaz pula tak hafal. Malu saya ceramah di Kabupaten Karimun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat manapun yang kita pakai, selawat manapun yang kita amalkan, maka dibalas Allah 30. Man shallaa 'alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Dosa hapus, darajat naik, kebaikan dapat. 10 dosa hapus, 10 tingkatan darajat naik, 10 kebaikan didapat. Mau apa tak mau? Syaratnya banyak-banyak bersolawat. Besok masuk kantor apa tak kantor? Pak Camat, kantor bupati, kantor, semua kantor lah. Besok masuk kantor, pagi-pagi bersolawat. Di jalan bersolawat. Mau pergi ke sawah bersolawat. Mau pergi ke laut bersolawat. Hidupkan mesin. Pom 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 pom. Allahumma sholli ala sayyidina. Daripada cerita tentang tuara, ibu-ibu. Ini kadang banyak ibu-ibu ini belanja beli kangkung 2 ikat, belanjanya 2 jam. Yang dibicarakan semua dari mulai artis yang sudah masuk tangkap KPK. Bagus kita berselawat. Iya betul.
Ah, besok berselawat. Allahumma sholli. Berangkat dari rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Eh, kabarnya anak Syahnu sudah hamil belum nikah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi pegawai kantor camat besok jangan pula gara-gara saya suruh berselawat lalu besok 24 jam berselawat datang orang mau ngurus KTP. Pak, gimana KTP saya dengan akte nikah saya kemarin? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawablah, kalau sedang ada orang, urus urusan orang. Kalau sedang tak ada urusan orang, tetap banyak-banyak bersolawat. Ibu yang sedang hamil, banyak-banyak solawat, Bu. Supaya apa? Anaknya di dalam tenang. Ini anak di dalam nyanyikan lagu Kucing Garong. Lahir anak itu mencakar-cakar aja lah. Habis muka ayahnya dicakar. Bertanya pula ke Ustaz tuh, Ustaz Somad, kenapalah anak saya ini mencakar aja? Apa tanya ke saya? Dulu lagunya Kucing Garong kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali banyak-banyak berselawat. Orang yang berselawat ditenangkan Allah pikirannya. Orang yang berselawat dilapangkan Allah hatinya. Orang yang berselawat dimudahkan Allah urusannya. Orang yang berselawat dijauhkan dari segala musibah. Banyak-banyak berselawat. Hati-hati, ini corona udah mulai dekat. Tadi saya tengok ada yang posting di Instagram, kenapa corona tidak masuk Indonesia? Di bawah ada jawabannya, karena susah mengurus izin masuk. Bukan saya yang bilang, ada posting di internet. Siapa yang posting, Pak Ustaz? Carilah, maka aku tunjukkan pula tempatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat ikut menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat, bersolawat. Bersyahadat, bersolawat. Makanya solat kita, mana yang lebih dahulu? Syahadat apa solawat? Tak solat tadi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana yang lebih dulu? Syahadat apa salawat? Syahadat. Kalau ada orang berselawat, 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 tapi tidak bersyahadat, tak diterima. Kalau ada orang bersyahadat tapi tidak berselawat, tidak diterima. Kalau ada orang berselawat tapi tidak bersyahadat, tidak diterima. Kalau ada orang bersyahadat tapi tidak berselawat, tidak diterima. Dua kali ulang, tiga kali ulang, pusing kepala. At-tahiyatul barakatuh, salawat taibatullah, assalamu alaika ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan rasulullah. Berbunyi handphone, lupa berselawat. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, sahabat tak solatnya, batal solat. Kenapa batal solat? Karena tidak bersolawat. Saya bersalam sama orang-orang tua di Pulau Buru setiap bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari tadi asal bersalam sama orang-orang tua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia cium tangan, bau durian. Kenapa orang Buru nih kalau berjumpa bersolawat? Dari mana dasar hukum mereka kalau berjumpa bersalaman bersolawat? Apa pernah ada Nabi menyuruh, hai orang-orang beriman, kalau kau berjumpa bersolawatlah bersalam-salaman? Mana ada? Tapi ada satu hadis, apa kata Nabi? Majlis, kalau tidak disebut solawat, maka majlis itu menjadi majlis antanajifah. Bangkai, busuk, berbau, berulat, bernanah, berdarah. Jijik. Majlis dua orang berjumpa, kalau tidak ada diisi selawat, maka majlisnya adalah majlis bangkai. Makanya orang tua-tua di Buru, dia tahu, pernah belajar dulu sama Habib, sama ulama, kalau tidak berselawat, majlis kita berdua bangkai. Maka sebelum berpisah, waktu pertama berjumpa, dia katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang mendengar nama Muhammad, dia mesti menjawab selawat. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, siapa dia? Disebut namamu, tapi dia tak mau berselawat kepadamu. Ketika bapak tadi bersalaman dengan saya mengatakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya mendengar nama Muhammad, saya pun menjawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kami berdua masuk sur. Bapak ibu, saya tak tahu. Insya. Berdoa tak boleh berdua aja.
Ini banyak orang sekarang berdoa berdua. Ya Allah, masukkan kami ke surga berdua. Yang lain jangan. Mana boleh. Insya Allah semua yang hadir malam ini masuk surga. Yang tak hadir masuk juga. Cuma agak lama sikit. Kejam kali Ustaz Somad. Bukan saya yang bilang. Yang bilang itu Nabi Muhammad. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ustaz, kenapa dari tadi berdirinya agak miring ke kanan? Ladies first. Sini dulu. Saya di mana-mana ceramah 60 menit, 600 ml. Di sini 30 menit. Habis itu nanti di sini 30 menit. Habis itu kalau ada pertanyaan, saya jawab. Habis itu kita baca doa bersama. Habis itu kami pun pulang. Bukan naik pesawat, dibonceng Pak Upati. Ustaz Somad, kita naik mobil apa naik motor? Terserah Pak Upati ajalah. Saya jadi makmum, Pak Upati jadi imam. Wah, akhirnya dibawa yang saya naik motor. Pas di pinggir jalan saya angkat tangan, satu pun tak ada yang menjawab. Selama di jalan dari rumah Pak Baco tadi, saya angkat tangan, semua tak ada. Kenapalah mereka? Rupanya tak mereka sangka kami naik motor. Cuek aja deh semua. Kan tak mungkin saya bilang, Ustaz nih Ustaz, Ustaz. Tak tahu dulu. Lama saya berpikir, rabun orangku, orang guru. Rupanya mereka tak menyangka. Tak menyangka mereka kami berdua naik motor. Disangka mereka kami naik mobil. Tidak, kami ini low profile tau. Sangka. Saking kan marahnya Pak Bupati, mestinya tadi berhenti di sana. Digas Pak Bupati sampai sini. Saya takut pula saya disampaikan Pak Bupati ke atas tadi. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah semuanya baik-baik. Amin. Sudah dua kali saya dibonceng Pak Bupati. Di Durai tadi, malam ini pula di Buru. Saya khawatir besok pagi dari hotel diboncengnya pula sekali lagi. Naik motor, bagus. Naik pesawat, bagus. Naik mobil, bagus. Naik kapal laut, bagus. Naik apapun, bagus. Yang menyebut, yang penting menyebut nama. Nyebut nama Allah. Itu yang paling bagus. Sebelum naik kendaraan. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang hafal, yang tak hafal? Ditanya kawan, apa yang kau baca tadi? Doalah. Apa doanya? Apa kau tanya aku? Padahal belum hafal. Ustaz, apakah doa naik kendaraan ini mesti dibaca pakai bahasa Arab? Enggak perlu bahasa Arab. Pakai doa kita boleh, yang belum hafal. Ya Allah, selamatkan kami di jalan, jangan sampai ban ini meletup, jangan sampai minyak habis, jangan sampai busi mati, jangan sampai kami ditabrak dari belakang, dizorong dari samping, jangan sampai kami salah rim, blong masuk ke jurang. Supaya selalu diberikan kebaikan-kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Sudah habis 30 menit. Jam tak mungkin jam saya bohong. Mahal ini. Sombong. Merek Casio. Casio orang. Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:10. Rupanya kalau kita ceramah di depan orang yang suka bersolawat, kita ceramah di depan orang yang hatinya lapang, kita ceramah di depan orang yang hatinya senang, maka kita ceramah pun tak terasa waktu berlalu. Betul? Dari mana Bapak Ibu tahu? Saya pernah ceramah di depan orang yang sedang suntuk, stres, depresi. Lamanya minta ampun. Kapan itu? Buka puasa. Saya tengok jam, rasa-rasa tak bergerak. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita mengingat Allah, senantiasa berzikir dengan Allah. Semuanya menunduk. Semuanya pikir lama betul lah azan maghrib ini. Akhirnya berita kabar gembira itu datang juga. Kenapa? Terdengar sayup-sayup suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tengok semua jamaah tersenyum. Saya pun senyum juga. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mari kita menyantap santapan buka puasa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftahtu bi rahmatika arhamar rahimin. Pas mau disuap datang panitia. Pak Ustaz, itu azan Samsung. Rupanya belum azan maghrib. Tapi ceramah diburu, begitu tak terasa waktu cepat berlalu. Habis 30 menit sudah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekarang kita pindah ke anak-anak muda. Ada pula di sini
Front Pembela Islam. Takbir. Ada pula di sini Pemuda Cinta Masjid. Takbir. Kenapa orangnya itu-itu juga? Ini yang di depan saya ini laskar-laskar Melayu nih semua, betul? Mana krisnya? Krisnya semua itu kris. Itulah sopannya pemuda buru. Pas saya tanya, ini laskar Melayu nih semua, betul? Mana krisnya? Kalau orang kurang ajar mana begitu jawabannya? Mana krisnya? Masih di dalam Pak Ustadz. Orang buru nih sopan, kenapa? Tak berhenti buat ketawa. Mohon maaf, beri maaf. Saya kadang ceramah ini selalu keceplosan. Nanti kalau kalian mau memasukkan ke YouTube, tolong diedit ya. Nanti masuk, Ustaz gatal. Sampai mana cerita kita tadi? Kalau aku pula keris pula. Ilaha illallah. Elok awak menghadap ke laki-laki ini lagi. Kalau mau menjadi follower pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bersyahadat, setelah bersalawat, maka mendirikan salat. Laki-laki yang soleh salatnya di masjid, laki-laki yang salat di rumah, laki-laki salehah. Mudah-mudahan suami-suami ibu orang yang rajin salat di masjid. Mudah-mudahan suami ibu yang belum sholat segera sholat. Yang sudah sholat, sholatnya di masjid. Yang sudah kusampaikan ceramah berapi-api tak juga ke masjid, mudah-mudahan cepat mati. Jangan diaminkan. Kok kenapa kalian kamin? Kok kalian aminkan tiba-tiba makbul meninggal suami mereka? Sanggup kalian gantikan? Mudah-mudahan suami ibu dibukakan pintu hidayah. Takut mereka. Amin katanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak menceramahi orang buru tentang sholat berjamaah di masjid. Jangankan ke masjid Pak Ustaz, sedangkan ke lapangan sepak bola aja seramai ini, sedangkan di tempat main bola aja seramai ini, sedangkan lantainya tak berkarpet aja seramai ini, apalagi di masjid. Kalau tak percaya, tengok subuh besok. Iya kan Pak? Dia. Bapak-bapak, kuingatkan Pak, sebelum malaikat maut datang ke masjid lah Pak. Sebelum malaikat maut datang ke masjid lah Pak. Kalau sampai masanya nanti kau akan dibawa juga ke masjid. Tapi tidak lagi melangkahkan kaki, sudah diangkat orang digotong. Sampai masanya nanti kau ke masjid juga Pak. Tapi kau ke masjid tidak lagi di belakang imam. Yang sombong tak mau ikut di belakang imam. Yang sombong tak mau tegak di belakang imam. Yang sombong tak mau mengikut imam. Sampai masanya kau akan ke masjid juga, tapi di depan imam. Usolli ala hazihil janazah. Depan imam. Imam ini orangnya baik, tak dendam. Apa kata dia? Mana jenazah siapa tadi itu yang selalu ngejek-ngejek itu mana? Itu jenazahnya kan? Ya, bukanya tengok. Kasihan itu. Matanya. Tak ada satupun yang berani memejamkan mata orang mati. Istri pun takut. Yang katanya selama ini, kola bulan, kola bintang. Abang jangan terlalu lama pergi ya, senepas, setengah napasku hilang. Begitu bapak mati melotot, dia yang pertama lari. Anak bapak memang menangis, Pak. Anak bapak memang menangis. Ayah! Ayah! Dibukanya laci, mana surat tanah? Mereka memang menangis, Pak. Abang, jangan tinggalkan kami, Pak. Ditanya, kok kenapa menangis? Warisan sikit. Yang ikhlas memejamkan mata bapak, yang melotot, imam masjid itulah yang memejamkan. Allahumma ghfir li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pula mau tutup. Rupanya udah keras biji mata. Mati jam 6 pagi tadi, dimandikan sampai sore zuhur. Tak mau lagi tutup. Akhirnya dipaksakan Pak Imam tuh. Gitu.
yang sombong-sombong, yang angku-angku, yang melawan-melawan, yang mengejek-mengejek, bangga dengan hartanya, bangga dengan kebunnya, bangga dengan sawahnya, bangga dengan sampannya, bangga dengan rumahnya. Silakan sombong. Sampainya, sampai masanya kau akan mimdatema tayabawati. Mampus. Apa yang disombongkan ini? Apa yang dibanggakan ini? Yang sombong itu Abdul Somad, itulah yang sombong. Apa pula sombong? Kalau memang Ustaz tak sombong, kenapa Ustaz di atas? Aku ceramah di atas biar semua mata bisa menengok. Kalau ceramah di bawah mana bisa nampak? Sombongnya Ustaz mentang-mentang pakai tanjak, kenapa dikasih? Tanjak kesayangan akan tinggal. Baju kesayangan, hadiah orang Malaysia. Saya baru pulang ceramah dari Kuala Lumpur. Tinggal. Ini permata ini, bukan pasir. Sorban kesayangan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Emas. Tinggal. Tanjak dari Pulau Karimun. Tinggal. Baju dari Malaysia. Tinggal. Tinggal. Jadi yang asli punya Ustaz mana? Kaos kaki. Cincin dikasih bupati di Sulawesi Selatan, orang Makassar. Tengoknya saya tak bercincin, kasihnya cincin. Tinggal juga. Hilang semuanya. Ibu, kalau ada yang pakai gigi emas, tinggal. Malam-malam dicongkel mereka pakai tang. Lalu yang akan kita bawa mati menghadap Allah itu apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung di hadapan Allah. Salat. Yang pertama ditanya adalah salat. Tak ada malaikat bertanya, dulu karir kau sampai apa? Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala. Dulu kau pernah jadi PNS sampai golongan apa? 3A, 3A, 3D, 3D, 4A, 4E. Tak ada. Yang pertama ditanya adalah salat. Sudah ku sampaikan ya Allah. Tak juga mereka mau salat, cabutlah nyawa mereka ya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salat. Lepak bala 6. Hayya 'alas salat. Ketawalah, ketawalah. Ejek-ejeklah panggilan Allah sampai masanya kau akan tua. Sampai masanya kau akan lemah. Sampai masanya malaikat maut akan menyentap menarik nyawamu. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Saat itulah kau baru merasakan miring bibirmu saking sakitnya. Dibuka penutup wajahnya. Kita pun takut nengok. Dibuka penutup wajahnya. Seram macam Dracula. Bukan main-main mati itu Bapak Ibu. Makanya doa kita selalu, Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ringankan kami sakratul maut ya Allah. Di antara yang menyelamatkan kita dari sakratul maut adalah bersegera datang ke masjid ketika seruan azan datang. Ibu-ibu, perempuan tak wajib ke masjid. Ini sekarang terbalik pula. Bini pula ke masjid. Banyak perempuan sekarang sholat ke masjid, dipakai pula celana sempit. Pergi ke masjid, telekung lengkatkan di leher, pakai celana sempit. Banyak atuk-atuk masuk parit nengok. Tengok, tuh masuknya. Nah, itu tak ada di Pulau Buru, di tempat lain. Pulau Buru perempuannya sopan-sopan semua, betul? Entah malam ini aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mati husnul khatimah, kalau mau sakaratul mautnya ringan, kalau mau diringankan Allah saat roh keluar dari jasad, tidak ada jalan lain kecuali datang menyambut seruan azan sholat berjamaah. Masjid yang sudah besar, yang megah, yang cantik, yang indah. Kami tadi waktu naik speed, tunjukkan. Ustaz Somad, tengok Masjid Sultan sebelah kanan kuning cantik. Masya Allah, batu-batunya indah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Orang Kepulauan Riau, bil khusus lagi Kabupaten Karimun, memang dari dulu sejak Sultan-Sultan Melayu memang sudah suka membangun masjid. Sekarang tinggal memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Anak dibawa pak, anak bawa ke masjid. Saya gak mau bawa anak ini ke masjid Pak Ustadz. Kenapa? Dia menjerit-jerit, nangis-nangis. Anak kecil nangis lah. Mana mungkin lahir langsung berjanggut dia.
Ada prosesnya anak-anak. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, kalau di masjidmu masih ada anak teriak-teriak, kalau di masjidmu masih ada anak lompat-lompat, bersabarlah, bersyukurlah. Berarti 20 tahun akan datang, masjid itu masih ada, tetap ramai sholat berjamaah. Di masjid bapak masih ada anak lari-lari, di masjid ibu masih ada anak lompat-lompat. Selamat, syukur 20 tahun akan datang, masih tetap ramai sholat berjamaah. Ada sebagian masjid sekarang tak ada anak-anak lari-lari, tak ada anak lompat-lompat, tak ada anak teriak-teriak. Sunyi. Yang ada suara batu. Yang mengisi masjid sekarang orang-orang yang sudah diintai-intai malaikat maut. Allahu Akbar Allah. Dia yang azan, kita pula yang khawatir. Ini sampai ke ujung apa tidak nih Pak? Musabaqah tilawatil Quran dilaksanakan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, mantap. Tapi adakan juga musabaqah azan tingkat kabupaten Karimun. Setuju? Juara satu azan, juara dua, juara tiga, juara empat, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Itu dikasih jadwal supaya azan mengumandangkan. Bangkitkan semangat, yang juara azan berangkat umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Setuju? Tiketnya dari mana? Itulah guna orang-orang kaya yang duit banyak. Kalau kau kaya bukan dengan cincinmu yang mahal, kau kaya bukan dengan bajumu yang mewah, kalau kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Kalau memang kau kaya, maka susun panitia. Aku kaya, berangkat 6 orang, berangkat umroh. Setuju? Kapan berangkatnya Pak? Nantilah ada duit itu, sekarang belum ada. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau sudah anak muda yang azan, semangat kita. Anak muda yang azan, menggelegar suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Kadang tak kita salahkan juga jamaah ini, karena azannya terlalu slow waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau anak muda itu dibuat di azan. Kau nanti azan subuh ya? Iya. As-salatu khairum minan naum. Siap anak-anak muda membangunkan jamaah sholat ke masjid? Pemuda cinta masjid, takbir! Bangga kita. Saya kemarin dipasangkan baju jaket, di belakangnya tulisan Biker Subuhan. Di depan ada pula tulisan Born to Ride, Ride to Jannah. Lahir untuk mengendara, mengendara menuju surga. Bajunya, jaketnya mantap, helmnya mantap, topinya mantap, jaketnya keren. Naik Mio. Dari atas sudah oke. Enggak apa-apa untuk tahap awal. Nanti barulah pakai mesin. Semua orang keluar rumah mendengar. Siapa itu? Biker Subuhan. Tengok, kenapa suaranya hebat betul? Harley apa tuh? Tengok, rupanya mesin pompom. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Bangga kita kalau anak-anak muda nih ke masjid. Ibu, oh bu, ibu kalau mau mencari menantu, carilah anak-anak muda yang ke masjid ini. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, dulu kusangka kalau nikah sama dia bahagia. Dulu kusangka kalau nikah sama dia aku akan senang. Karena aku tengok rumahnya mewah, duitnya banyak. Tapi ternyata Pak Ustaz, aku menderita. Kenapa? Macam tidur sama babi hutan. Kenapa ibu merasa tidur macam sama babi hutan? Apa dia ngorok? Bukan itu Pak Ustaz. Kalau dia ngorok masih bisa kututup pakai bantal. Jadi kenapa macam tidur macam babi hutan? Dia tak sembahyang Pak Ustaz. Betul tak bu? Ada juga mengaku. Ibu yang lakinya tak sembahyang, besok pagi buatkan teh sambil menyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun,
kalau tak sembahyang apa gunanya walau. Nyindir kau ya, kata dia. Tak ada aku nyindir bang, aku nyanyi aja. Sambil masakkan nasi goreng. Sepohon kayu daunnya. Ya Allah, bukakanlah pintu hati bapak-bapak ini sembahyang, ya Allah. Tak ada cara jalan lain kecuali mengingat mati, Pak. Kalau sudah aku dengarkan ceramah ini, tak juga ingat, tak juga mau sholat, maka nanti besok lusa kalau ada orang meninggal diburu, buka jenazahnya, cium. Pernah Ustaz cium orang mati? Macam es batu. Sejuk. Bapak, yang belum juga terbuka pintu hidayah malam ini sudah aku ceramahkan, maka nanti kalau ada orang mati, buka penutup jenazah, cium. Tapi sesama laki-laki. Yang bini orang kena cium. Walaupun dah mati, mengamuk lakinya. Kalau tak percaya, cubalah. Bawanya parang panjang. Bini ku dah mati pun kau cium juga. Man syahidal janazata. Siapa yang menyaksikan jenazah? Hatta tu sholat alaiha. Tengoklah jenazah sampai sholat jenazah. Makanya jangan sampai tak ikut sholat jenazah. Datang, ikut sholat jenazah. Usolli ala hazihil janazah. Kusolatkan jenazah ini. Arba'at takbiratin. Empat kali takbir. Fardul kifayah. Lillahi ta'ala. Makmuman. Ikut imam. Karena Allah ta'ala. Allahu akbar. Rupanya dia baru pertama kali sholat jenazah. Allahu akbar, kata imam. Allahu akbar, kata imam. Tengok kawan tak ada yang ruku, bangkit balik. Selesai solat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pun bertanya, kenapa kau ruku? Banyak kali dosa dia ini. Aku tengok aku ruku. Saksikan sampai jenazah disolatkan. Di situ kita baru sadar diri, tahu diun. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diu. Ibu masih ada nasyid lagi di buru? Ada grup nasyid? Nyanyikan ibu, lagu bagus. Tapi jangan waktu nyambut Pak Upati. Janganlah mau disanjung-sanjung. Yang datang bupati, wali kota, gubernur, tak turun bantuan. Kalau mau nyambut pejabat-pejabat, pas datang tuh lagu mantap-mantap. Selamat datang wahai bupati, la 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 la. Asal sudah turun bantuan, barulah digas. Janganlah mau. Saya berjumpa dengan Pak Dr. Aunur Rafiq MS ini di masjid. Berjumpa kami di masjid, diundang ceramah di masjid, berjumpa dalam majelis yang baik. Kalau sudah mau bupati ceramah di masjid, mengaji pengajian, maka insya Allah. Batin orang kita tak tahu, kita menengok zahirnya saja. Mudah-mudahan pemimpin kita pemimpin yang adil-adil, yang suka cinta masjid, insya Allah. Kalau sudah bupati suka masjid, camat pasti juga ikut suka masjid, kepala dinas, kepala kantor pasti juga suka masjid, maka sampai kados, kades, RT, RW suka masjid. Tapi kalau sudah dapat bupati penyanyi dangdut, kalau bupati suka mengundang penyanyi dangdut roknya segini, maka insya Allah kepala dinas segini, RT segini. Ah udah habis itu kiamat dunia. Pasti itu. Yang saya cakap ini betul apa tak betul? Mana pula mungkin saya cakap tak betul? Tengok bagus-bagus. Profesor doktor cakap tak betul. Sombong. Bukan sombong. Sebetulnya masyarakat buru tak perlu menulis-nulis itu. Lalu kenapa mereka tulis? Biar supaya di shoot kamera nampak, biar tahu orang ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Kadang orang ini kita ketawa-ketawa ceramah disangkanya cece. Kita kalau mau serius bisa. Oke, kita mulai serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkal yang pertama ditanya nanti oleh malaikat adalah salat. Marabuka. Siapa Tuhan engkau?
Apa jawabannya? Allahu Akbar. Man nabiyuka? Siapa nabi engkau? Apa jawabannya? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ma kitabuka? Apa kitab engkau? Apa jawabannya? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini bukan tes-tes ini. Ini bukan dihafal jawabannya. Ini bukan macam ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil, bukan tes SNMPTN, seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri. Ini adalah diamalkan. Kalau diamalkan sholat, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, sholat hajat, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, maka apapun yang ditanya malaikat kita akan lulus. Bersendawa-sendawa saya ceramah malam ini. Dikasih pula durian 2 biji tadi. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu kepanasan tak malam ini? Tidak. Berarti saya aja yang panas ini. Pertama, dikasih gonggong. Kedua, dikasih udang. Ketiga, dikasih durian. Habis itu baru suruh berceramah. Menggelegar lah. Takbir! Tengok, menggelegar. Padahal 1 jam. Tadi saya mulai 8:30, sekarang 9:30. Ternyata orang buru ini. Di tempat lain banyak saya ceramah. Pernah saya ceramah 10 menit, Bu. Pernah saya ceramah 10 menit. Pas saya ceramah, tiba-tiba jamaah menunduk. Daripada saya lanjutkan, kalau saya ceramah di depan orang mengantuk, menguap, kalau saya lanjutkan 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Apa tak stres kita ceramah orang menunduk? Jamaah, mari kita ramai ke masjid. Apa tak stres kita? Saya khawatir turun saya wasit, cipakan saya pula. Tapi diburu, Masya Allah. Dari ujung ke ujung saya tengok, terbuka semua biji mata. Itu menunjukkan apa? Orang buru ini tidak cacingan. Tempat lain itu gimana lah? Ikannya mati 5 kali. Dari laut ke sampan, mati sekali. Dari sampan ke kulkas, mati sekali. Dari kulkas ke kuali, mati sekali. Dipanaskan pula 3 hari, 5 kali mati. Diburu, melompat-melompat ikan itu, masuk ke gulai. Segar. Orang yang mengantuk dengar ceramah, 2 kemungkinan. Pertama, cacingan. Kedua, digoda setan. Orang buru selamat dua-duanya. Tidak cacingan, karena makanannya bergizi, dan setan sudah lari semuanya. Kenapa setan itu lari? Takbir! Lari setan. Sembunyi di balik pokok-pokok kayu. Begitu ditengoknya udah sepi-sepi-sepi takbir, datang dia lagi. Makanya takbir 1 hari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu kalau dengar azan ada suara anjing melolong kan? Kenapa kalau azan berkumandang anjing melolong? Karena mata anjing menengok setan tunggang langgang lari. Ada setan itu tinggi dia, setinggi pokok kayu. Namanya begu ganjang. Ada pula pendek gundul, tuyul namanya. Ada berjalan pun tak sanggup lagi, susah ngesot. Mendengar azan lari potong panting semuanya, setan. Tapi kalau azannya kuat, anak-anak muda ini azan lari setan. Tapi kalau sudahlah pula azan, Allah, kata setan, ini serius apa tidak nih setan? Aku kalau serius aku cabut, kata dia. Tapi kalau cuma geladi, tak usahlah, kata setan. Siap pemuda pencinta masjid mengumandangkan azan 5 waktu di buru? Siap kalian menyemangatkan semua di pulau-pulau? Terjun datang ke pulau-pulau. Hai bapak-bapak yang kaya, kasih mereka modal supaya mereka pergi ke pulau-pulau, dibawakannya bantuan, pakaian bekas, pakaian baru, beras, minyak, kopi, gula. Kasihkan bantuan-bantuan. Saya insya Allah tanggal 17 malam pulang, tanggal 18 pagi kami 3 kali tablik akbar. Sekali di Pelalawan, sekali di Indragiri Hulu, sekali di Bali. Balilas. Mengumpulkan dana, masuk ke hutan. Dari Pekanbaru, 5 jam naik mobil. Tinggalkan mobil, naik sampan. 7 jam ke dalam. Masuk ke pedalaman suku Talang Mama. Membawa bantuan-bantuan. Jilbab, sepatu,
baju, kain sarung, serahkan. Kenapa? Karena itulah yang dapat menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Oh, ujung-ujungnya Ustaz Somad mau penggalangan dana nampaknya. Biasanya saya kalau keceramah di mana-mana masyarakat pasti nyebarkan kotak sumbangan. Di Buru saya tengok tak ada. Ini menunjukkan orang Buru tidak lagi nyumbang pakai kerincing. Pakai apa dia nyumbang? Langsung SMS banking. SMS banking untuk bantuan dakwah ke pulau-pulau desa tertinggal. Ting. Begitu ditengok, menangis. Rupanya salah picit. Terpicit nolnya 7 biji. Kalau 1 biji, 10. Kalau 6 biji, 1 juta. Rencana mau ngirim 1 juta. Ting. 7 biji, 10 juta. Meleleh air mata. Di bank masih ada tabungan 100 juta yang terkirim untuk kampung desa pulau tertinggal 10 juta. Di bank masih ada 100 juta yang terkirim 10 juta. Kalau mati hari itu, yang dibawa mati yang 10 juta itu atau yang 100? Perlukah menangis kita gara-gara salah picit 10 itu? Selalulah salah picit. Menangis salah picit konon. Padahal yang salah picit itu yang akan membawa kau mati ke dalam surga Jannatul Firdaus. Yang 90 yang tinggal di bank, siapa yang punya? Takut. Bapak punya tabungan 100 juta. Yang 10 sudah terkirim salah picit ke pencinta masjid. Tinggal di bank 90, mati bapak sore itu. Kira-kira yang 90 itu siapa yang mengambil? Siap ibu ngambil yang 90? Tengok. Dah abang, kata dia. 90. Dibelikannya motor baru. Bonceng dia dengan suami barunya. Saking kuatnya pegangan, ditanya suami barunya, mana makam suami kau yang lama dulu? Tuh, tuh. Ustaz provokator. Ustaz ini merusak aja ini. Bukan maksud ceramah saya ini besok bapak ibu berkelahi, bukan. Yang pula balik dari sini bapak pun bonceng bapak laju-laju. Biar apa? Supaya jatuh di belakang. Jangan, bukan itu maksud saya. Supaya kita mengingat mati bahwa tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain dari amal soleh. Siap-siapkanlah pak, malaikat maut sudah dekat pak. Sering-sering ke puskesmas perlu supaya diperiksa mereka jantung kita. Pak, bapak nampaknya tak sampai 2 kali Jumat lagi, Pak. Ingat kita mati. Pergi ke rumah sakit perlu. Pergi ke Singapura check up perlu. Supaya apa? Supaya menengok orang sakit itu kita tengok, oh dia sakit, aku pun nampaknya tak lama lagi. Ada kawan kita mati, wa kafa bil mauti wa iza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, bukan nasi bungkus. Ibu ketawa tahan sikit. Karena ada juga jamaah dilepasnya, lepas dari atas, lepas juga dari bawah. Masya Allah, tabarakallah. Saya keburu ini yang keberapa kali? Pertama kali. Rasanya kita macam udah kenal lama aja. Dalam hati jamaah ustaz aja so akrab. Kita memang pertama kali jumpa, tapi ruh kita sudah selalu bersama, betul? Ustaz Somad, saya 5 kali mimpi ustaz, kata dia. Untung yang bilang itu laki-laki. Sempat bini orang? Apa tak mengamuk lakinya? Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah. Dosa saya ini banyak, Pak Ustaz. Tataplah mata saya, Pak Ustaz. Saya ini penjahat, Pak Ustaz. Tak usah kau cakapkan, memang muka kau muka penjahat. Siapa yang tak berdosa di dunia ini? Siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak punya salah? Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, la taqrabah hadhis sajarah. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati Adam. Apa yang dilakukan Adam? Fa'azallahumas syaitan. Dia disesatkan syaitan. Dimakannya buah kuldi. Tapi segera dia bertawad. Doa paling tua dalam Quran. Rabbana zolamna amfusana
wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Ustaz Somad keliling-keliling ceramah ini untuk apa? Tadi malam nih, besok pulang 18, 19, 20, 21 masuk ke hutan, habis itu ke Jakarta, habis itu pergi ke Medan. Apa yang dicari Pak Ustaz? Tidak ada yang mau dicari kecuali doa orang baik. Diburu saya ceramah, maka semua orang buru ini akan mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, besok ada jadwal subuh lagi. Ceramah di Sulawesi Selatan, di Makassar, berjumpa dengan mereka, mereka pula mendoakan. Ceramah di Banjarmasin, Kalimantan, mereka pula mendoakan. Ceramah di Terengganu kemarin, di Terengganu 50 ribu orang datang, 50 ribu orang mendoakan. Maka jangan lupa selalu minta doa orang-orang baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, doakan saya Pak, doakan juga saya. Pak Ustadz, tatap mataku baik-baik Pak Ustadz, lihat wajahku Pak Ustadz, ingat namaku Pak Ustadz. Nanti kalau Pak Ustadz mencari di akhirat, tak nampak Ustadz aku di surga, tolong cari aku di neraka ya Pak Ustadz. Kau kok pede kali masuk neraka? Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti di akhirat tiba-tiba tak dapat ketemu saya, tak nampak saya, jangan takut, cari saya di ruang VVIP. Sombong kali Ustadz ini ya. Orang Islam bukan sombong, orang Islam bukan angkuh, orang Islam bukan bangga, tapi karena dia yakin dengan follower Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berkata Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarak, berzina dia, mencuri dia, kalau diakuinya Muhammad, maka dia tetap masuk surga. Tapi singgah dulu. Singgah dulu, dia obok-obok neraka. Tengok malaikat, masih kotor ya Allah, celupkan sekali lagi. Masih kotor juga ya Allah, sepedamkan sekali. Sementara kita selalu berdoa 7 kali habis maghrib, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan. Selamatkan kami semua masyarakat buruh ini dari neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban. Yang silap-silap salah, yang kemarin buat dosa, ibu ada mencuri? Tak ada posa. Ibu pernah berzina? Tidak Pak Ustaz. Ibu pernah makan riba? Tidak Pak Ustaz. Kenapa ibu menangis tentang dosa? Ada Pak Ustaz. Apa dosanya? Malu saya nyebutnya Pak Ustaz. Apa dosa ibu? Laki saya itu dulu saya pelet Pak Ustaz. Apanya ibu ambil? Ludahnya Pak Ustaz. Kenapa begitu? Karena dulu dia kaya. Sekarang? Miskin Pak Ustaz. Jadi mau kucampakkan dia Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa sihir, doa santet, dosa minta kepada jin, minta setan. Laki-laki juga begitu, banyak menyihir perempuan, menyantet perempuan. Hai adik, nikah sama abang ya. Apa? Kau nikah sama aku kucing kurap? Ya ambil ludahnya, dibawakan ke dukun, dibacakan dukun mantra. Kak kang telinga bosi mulut tersongkang gitu kucing-kucing. Dihembuskan ke asap rokok, ditiupkan dari jauh. Hai penjaga hantu, penjaga, hai penjaga hutan, sampaikanlah semantro. Tiba-tiba perempuan itu pas mau makan mie ayam besok, nampaknya wajah laki-laki itu di mangkok. Bagaimana kau minta maafnya? Bagaimana kau sudah melukai hati orang? Bagaimana kau sudah menyantet orang? Bagaimana kau sudah minta kepada setan? Tidak ada jalan lain kalau kepada manusia minta maaf. Tapi kalau kepada Allah, maka mandi taubat. Bagaimana mandi taubat itu Pak Ustaz? Macam mandi wajib, basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di kamar mandi. Tak ada kamar mandi Pak Ustaz? Terjun ke laut. Aku berniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Insya Allah, apalagi kalau di tengah. Bukan cuma dosa kau hilang, kau hilang sekalian. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Insyaallah setelah dia mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar, semua dosa-dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi utang nyemplok habis taubat. Utang kok kapan bayar? Lunas. Utang bayar. Ayat paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah 282 tentang utang. Mudah-mudahan yang selama ini dililit utang dilepaskan Allah dari utangnya. Ya Allah, kalau ada masyarakat buruh ini yang dililit utang dilepaskan Allah dari utangnya, kau lepaskan dari utangnya ya Allah. Banyak utangmu. Utang yang sekarang udah lunas Pak Ustaz. Terus dulu ada utang. Dulu ada Pak Ustaz. Apa utangnya? Malu saya cerita sama Pak Ustaz. Sebutkanlah apa utangnya. Dulu waktu sekolah Pak Ustaz. Apa utangnya? Makan bakwan 3 bayar 1. Kau cari makcik penjual bakwan. Minta maafnya. Dia sudah meninggal Pak Ustaz. Anaknya. Anaknya sudah meninggal Pak Ustaz. Cucunya. Cucunya pun sudah juga Pak Ustaz. Kenapa semuanya mati? Digulung tsunami Pak Ustaz. Kau hitung berapa bakwan yang kau makan. Berapa kali kau makan bakwan? Seminggu 5 kali Pak Ustaz. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tiap hari? Iya. Berapa lama? Dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi yang libur hari apa? Tanggal merah sama hari Ahad. Parah juga kau ini. Hitunglah berapa banyak yang pernah kau aniaya orang. Duitnya bayarkan. Tak tahu kemana mau dibayar. Serahkan ke masjid, ke panti jompo, ke anak yatim, ke fakir miskin, ke pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Buru? Ada pondok pesantren? Belum. Yang punya tanah luas, datang ke ustaz-ustaz kita, datang ke ketua MUI. Minta ketua MUI, Pak ketua MUI, itu tanah yang 2 hektar, kita belum punya pondok pesantren, itu tanah 2 hektar, ambil untuk SMP tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Setuju? Maka Pak ketua MUI pun pergilah ke kantor Badan Pertanahan Nasional diurus. Pak kantor BPN, ya, coba cek tanah 2 hektar di Buru nih, dicek. Mohon maaf Pak, ini tanah bermasalah. Kemarin tanah yang kau wakafkan untuk MUI, untuk pesantren itu rupanya bermasalah. Pak ketua MUI, karena masalah itulah maka ku wakafkan. La ilaha illallah. Padahal kita mewakafkan ini mesti lillahi ta'ala. SMP tak dapat menyelamatkan anak kita. Cabut mereka. Rok pendek, celana pendek. Tak tahu kita mereka bonceng kemana. Benteng terakhir. Menyelamatkan anak dari komunis, menyelamatkan anak dari liberal, menyelamatkan anak dari narkoba. Pondok pesantren. Ya Allah, sudah ku sampaikan di Kecamatan Buru, di Pulau Buru, supaya mereka yang kaya-kaya mewakafkan tanahnya, yang bisa ngasih tanah, kasih tanah. Tak bisa kasih tanah, kasih semen. Tak bisa kasih semen, kasih batu bata. Tak bisa batu bata, kerikil. Tak bisa kerikil, pasir. Pasir tak bisa, terjun ke laut. Ibu-ibu siap mengasih bantuan? Bapak-bapak siap memberi bantuan? Bapak yang sanggup kasih, bantu. Yang tak bisa bantu, datang ke sana. Aku tak bisa ngasih apa-apa, tapi aku bisa ikut ngecor. Ikut, bantu tolong. Ibu-ibu pun datang, aku tak bisa ngasih apa-apa, ini kubawakan ada teh manis 2 gelas. Jangan nanti pesantren sudah berdiri, baru datang petantang petenteng. Ini nampaknya tiangnya mereng ini sebelah. Kalau ada orang gini, bantu tidak, ngapa tidak, mengejek saja. Antukkan kepala yang ketiak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, setelah ceramah ini, mudah-mudahan terbukalah pintu masyarakat buruh supaya segera mendirikan pondok pesantren ya Allah. Ada ketua MUI, ada lembaga adat Melayu. Satukan antara MUI dengan Melayu. Anak-anak kita menghafal Quran juz amma dulu baru dari awal, tapi dia juga mampu bersilat. Silat Melayu terus dikembangkan. Supaya apa? Supaya segan orang sama kita. Jangan dilecehkannya kita. Jangan disepelekannya kita. Mau apa? Mau ilmu? Ada. Fisika, biologi, kimia, matematika. Oke. Mau bahasa Arab? Bisa. Quran, hadis, tafsir, akidah, fikih. Mau silat? Mantap. Setuju atau tak setuju? Mati kita. Insyaallah mereka yang akan memimpin Kepulauan Riau. Memimpin negeri Melayu. Sehingga Melayu tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Oh, udah 90 menit kita bersama. Jamaah luar biasa tahan.
Dari tadi saya tengok tak ada menguap. Saya pula yang tak tahan. Ada pertanyaan-pertanyaan kita malam ni? Tak ada. Tak ada pertanyaan, kalau gitu kita tutup dengan doa. Kapan kita jumpa lagi Pak Ustaz? Jangan lupa Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like and share. Alah, apa pesan Ustaz Abdul Somad? Pertama, kalau mau ikut Muhammad SAW, bersyahadat dan bersolawat. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, wakafkan tanah, kerikil, bata supaya segera membangun pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sanawiyah Quran, Aliyah Quran, supaya anak kita selamat dari narkoba, liberal, sekuler, komunis. Maka insya Allah tiga pesan ini segera diamalkan. Amin. Ala hazihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami ya Allah. Wali ummahatina, emak kami ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami ya Allah. Wali zuriyatina, anak cucu keturunan kami ya Allah. Wali aimmatina, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami ya Allah. Wali man hadarana, semua yang hadir malam ini, ampunkan silap salah dosanya ya Allah. Allahumma ja'al hazal balada baladan aminan mutmainnan yatihi rizquhu min kulli makan. Jadikanlah kecamatan Buru negeri yang aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke pulau Buru ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke pulau Buru ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke pulau Buru ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, maka mudahkan di pulau Buru ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan pulau Buru dari malapetaka bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma aslih syabab al-muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Mereka adalah harapan masa depan kami ya Allah. Allahumma